Tumpuan utama, masyarakat Dayak diseru agar terus memperkasakan usaha-usaha para pemimpin Dayak terdahulu seperti mendiang Datuk Sri Tra Zengder yang telah berjuang supaya gawai Dayak diiktiraf oleh pihak kerajaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, komuniti Dayak sewajarnya memperkasakan pengiktirafan itu sebagai identiti dan kuasa penyatuan kaum tersebut di bumi Kenyalang. Menurut beliau, dari segi budaya, gawai Dayak merupakan pesta selepas musim menuai padi mengikut tradisi kaum Dayak untuk meraihkan hasil tuayan yang baik. Amat wajar diraihkan usaha yang telah membuahkan hasil bukan sahaja dari segi hasil tuayan di sawah atau huma padi kerana maksud hasil tuayan itu pada era moden ini harus meliputi bidang-bidang lain termasuk kemajuan perniagaan ataupun pekerjaan. Untung yang banyak, kenaikan pangkat dan gaji yang lumayan juga harus diraihkan seperti merayakan kesyukuran daripada hasil tuayan padi yang banyak. Beliau berkata demikian dalam perutusan sempena sambutan Gawai Dayak 2024 pada Jumaat.